Assalamualaikum. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mau bongkar belanja bulanan. Jadi ini tuh video lanjutan kemarin pas belanja bulanan kemarin ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut, ini aku mau unboxing beberapa paket dulu. Nah yang pertama ini aku beli daster busui, friendly banget dan nyaman banget. Bahannya rayon premium ya. Terus bagian samping kanan kirinya ada talinya, jadi bisa diikat gitu. Ini tuh lengannya 3/4 dan LD-nya 120, panjangnya 135 cm. Bahannya adem banget, motifnya banyak ya, cakep-cakep. Yang mau samaan nanti aku akan tulis link pembeliannya di description box. Lanjut ke paket berikutnya. Nah ini tuh beberapa campur-campur ya teman-teman. Yang pertama ini ada mainan buaya yang kalau misalnya kita pencet giginya tuh nanti ngejepit gitu. Terus ini beli Rubik. Terus ini beli spatula warna merah yang kecil gitu ya buat kalau habis ngulek cabe. Terus ini beli cetakan-cetakan bento untuk persiapan bekalnya Hanif. Ini tuh sebetulnya video lama ya teman-teman, cuma baru aku edit karena kan Hanif udah hampir 2 bulan ya sekolah. Terus itu ada apa sih namanya, pisau juga ya. Ini cetakan-cetakan bentonya pokoknya gemes-gemes banget sih ya gambarnya. Terus ini ada cetakan telur juga. Terus ini cetakan nasi yang bulat gitu ya. Sama itu aku beli pengupas buah. Terus ini tusuk-tusukan garpu gemoy-gemoynya. Aku nggak beli banyak sih, beberapa aja. Itu ada pengupas buah. Terus ini cetakan bentonya masih. Terus ini tuh apa, cup silikon gitu. Pokoknya harganya tuh murah-murah banget. Nanti buat teman-teman yang mau samaan, cek langsung aja di description box aku ya. Oke, lanjut lagi ke paket berikutnya. Nah ini aku tuh beli beberapa properti konten gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh alas konten, bisa juga jadi background foto. Ini tuh bahannya kulit sintetis, ukurannya 50x70 cm. Aku beli satu lembar yang warna putih, harganya cuma 12 ribuan. Selanjutnya ini masih per kontenan juga ya. Jadi aku beli wallpaper dinding dan bisa ditempel gitu, motif garis-garis. Harganya murah banget teman-teman, cuma 15 ribuan aja. Dan ini tuh putihnya putih cerah gitu ya, cakep banget. Ada banyak varian warna, bisa langsung cek tokonya aja di description box. Dan yang terakhir ini untuk hiasan di kontennya ya. Jadi aku beli beberapa hiasan-hiasan buat di meja gitu ya teman-teman. Bisa juga untuk dekorasi rumah ya. Pokoknya ini tuh bagus-bagus banget, packagingnya juga rapi. Nah yang pertama ini aku beli bunga edelweiss. Harga satu tangkainya itu 3.000. Aku pikir lumayan besar, ternyata imut-imut. Jadi aku ini beli dua. Dan ini tuh aku beli pas bunganya juga ya teman-teman. Nah ini pas bunganya seperti ini, cakep banget ya. Ini tuh bahannya semen yang kokoh banget dan diukir sedemikian cantiknya ya, jadi estetik banget deh kalau misalkan ditaruh di meja gitu. Apalagi buat properti konten, pasti konten kalian bakalan lebih cakep lagi deh. Terus ini masih jadi satu toko yang sama ya, aku beli bubble cup gitu. Ini ada yang penyok-penyok atasnya, nggak apa-apa sih, masih bagus ya, cakep banget. Harganya murah loh teman-teman, nanti cek langsung aja ya di tokonya. Dan ini dekorasi yang terakhir, aku juga beli tray di toko yang sama ya teman-teman. Ini tuh recommended banget ya, bahannya tuh kokoh dan nggak anti pecah-pecah ya, karena untuk packagingnya juga rapi banget. Oke, selesai ya untuk unboxing beberapa paketnya. Nanti untuk link pembeliannya aku akan tulis di description box. Lanjut, ini kita unboxing belanjaan aku kemarin ya teman-teman. Nah ada beras Ania yang 5 kg aku beli satu. Terus aku beli teh celup ya, merek teh botol. Terus ini cemilan trik 2 gratis 1 sih harusnya, cuma satunya nggak tahu kayaknya di tas yang lain. Terus ini aku juga beli combo crunch. Nah ini smack ring juga sama ya, promo beli 2 gratis 1.
Kemudian ada minyak goreng yang 2 liter merek Sanko, aku beli 1. Untuk harga-harganya kemarin tuh aku udah spill ya teman-teman di video belanja bulanannya. Jadi buat yang belum nonton ditonton dulu aja ya. Di sini aku beli biskuit Tilan sama beli Indomie. Itu tuh aku beli 2 ya, satunya enggak tahu di tas yang lain. Terus beli margarin merek Forvita juga. Nah, ini susu UHT untuk Kakak Hanif bawa bekal ke sekolah ya. Aku belinya enggak banyak ya, cuma 4 kalau enggak salah, karena kalau misalkan sering-sering dibawain susu UHT, Hanif tuh jadi jarang minum air putihnya ya, teman-teman. Makanya aku belinya cuma sedikit aja. Terus ini beli Sasa tepung bumbu 2 gratis 1 ya, seperti biasa. Pokoknya kalau misalkan weekend tuh pasti dapat sih promo beli 2 gratis 1. Nah, ini minuman sari kedelai beli 1 gratis 1. Terus ini aku juga beli Masako rasa ayam sama rasa sapi. Terus beli garam juga karena kebetulan di rumah udah habis banget. Nah, Indomie goreng ini tuh aku beli berapa ya, 5 atau 6 gitu ya, nggak terlalu banyak sih. Nah, ini dia Indomie yang full cream coklat strawberry kalau nggak salah aku beli. Terus ini juga Cimory kemarin beli 2 gratis 1. Untuk kejunya ini aku beli yang Win Cheese, baru pertama kali coba sih, mudah-mudahan enak ya. Ternyata pas aku cobain ya enak-enak aja sih. Terus ini aku juga beli Ciki Twist, Ciki Bal, itu ciki-ciki favorit aku semuanya. Tapi nggak buat aku semuanya sih, nanti makannya juga bareng-bareng kok sama papahnya Hanif sama Hanif juga. Nah, ini aku beli La Fonte yang Fetus ini, udah lama kayaknya nggak makan spaghetti. Terus ini mie-nya satu lagi ya, ini tuh favorit aku sama pak suami, enak banget, pedesnya nampol. Cobain deh yang belum cobain wajib banget nyobain. Terus beli Good Day susu kental manis juga. Nah, ini saus sambal yang ABC. Terus beli santan kara. Nah, udah selesai ya untuk makanan-makanan. Kita lanjut ke persabunan. Ini aku beli sabun cuci piring, terus beli sikat gigi, beli sokin lantai juga. Oke, lanjut lagi. Nah, ini aku beli pore stack yang besar karena kamar mandi aku tuh lagi kotor banget ya, karena kan lagi renov rumah juga. Jadi banyak banget kotor dari tukang-tukang ya. Terus aku juga beli Gentle Gen 2 sabun cuci, sabun colek maksudnya, beli 2 yang ekonomi. Nah, selesai ya untuk bongkar belanjaannya. Lanjut aja, ini aku mau masukin ke dalam box kontainer. Itu ada beberapa sisa stoknya. Nah, ini aku mau khususin buat isi cemilan-cemilan ya teman-teman, karena kalau untuk cemilan yang ciki-ciki pasti muatnya cuma sedikit karena kan ciki-cikinya besar ya. Nah, untuk si biskuit-biskuitnya ini boxnya mau aku buang aja, jadi cuma buat sasetan aja yang aku masukin, karena kalau dipakein boxnya pastinya nggak akan muat ya. Oke, box pertama udah keisi semua, lanjut lagi ke box yang kedua. Nah, ini tepung-tepungan aku masih banyak banget ya, karena aku memang lagi mager banget bebikinan. Biasanya tuh tepung tapioka buat bebikinan cilok-cilok atau papeda dan lain-lain ya teman-teman. Cuma karena aku lagi mager jadinya masih utuh.
Oke, masukin ke boxnya, udah selesai ya teman-teman. Tadi box kedua masih makanan-makanan, box yang ketiga itu sabun-sabunan. Lanjut lagi, aku mau refill beberapa bumbu yang udah habis. Kayak ini kaldu sapi, terus kaldu ayam, itu tuh udah benar-benar habis banget ya. Gak banyak yang aku refill ya teman-teman. Nah, ini aku terakhir refill tepung serbaguna. Mungkin sampai di sini juga video dari aku ya. Semoga bermanfaat dan teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku ya. Biar aku makin semangat terus nih untuk buat konten berikutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.